Wah, mode malam cuy. Akhirnya keluar juga. Apakah bisa? Wow! Awas cak, awas cak, awas cak. Awas goblok, licin goblok. So guys, hari ini gue bakalan mencoba sesuatu yang mungkin udah beberapa orang yang tahu, ada juga yang mungkin banyak gak tahu. Jadi sebenarnya opening ini direcord setelah gue melakukan banyak sekali perjalanan ya. Jadi gue ngajak Manca untuk nyari konten secret cave atau gua rahasia, karena gue ngeliat di channelnya Koko Tako dia itu ngasih tahu letak gua rahasia yang ada di Vikendi. Akhirnya gue sama Manca nyobain lah nyari si gua rahasianya. Ternyata tidak semudah itu dong. Banyak sekali perjuangan-perjuangan yang bisa kalian lihat. Ya kayak gini. Sebelum kita lanjutin videonya, gue cuma ngingetin kalau misalkan like ini tembus 15.000 like, gue bakalan ngedit video Manca sama Kimihime. Pasti kalian nunggu itu kan. Dan gue juga ngingetin kalau misalkan kalian memang mau nerima updatean dari channel ini, jangan lupa di subscribe dan juga diaktifkan notifikasinya. Jika kalian tidak mau, tidak apa-apa juga sih sebenarnya. Gue ngingetin subscribe biar tahun ini bisa 1 juta aja gitu. Nyusul temen gue. Lo lihat gak sih kalau jubah gue ngaceng? Gimana sih tuh? Gue gak tahu tuh. Itu ditanda. Nanti gue tunjukin. Jadi si cave-nya tuh daerah sini nih. Daerah sinian. Ada pintu kayak batu gitu. Dalamnya apa tuh? Ada loot drop-nya tau dalamnya. Eh anjing, gak ada mobil dong. Gak ada goblok. Anjing. Remake aja co, remake. Remake. 5 minutes later. Aku lihat mobil tapi udah diambil orang. Di mana anjing? Itu konpan bangsat. Aduh. No no. Lagi po. Ya Allah. Dia kayaknya mau ngambil mobil terus nabrakin. Iya kayaknya sih ya. Eh diambil enggak? Ada enggak ada suaranya sih? Ambil co. Denger lah baik-baik kok ya budek tuh udah tua semalam. Ada. Warnanya aja kedengeran sama gue ini oranye nih. Bukan biru goblok. Tahu bangset. Oh, jetski bisa kali ya? Ya, oke. Okay. Cobain dulu ya. Cobain koknya di belakangnya gimana? Eh, kan lu enggak tahu tempatnya. Oh, iya enggak tahu. Lupa. Gimana sih? Kasih tahu lah goblok, biar gua tahu. Oke, okay, di sini harusnya. Gimana? Situ, okay. Situ. Gas. Salah gimana? Pukul ya gimana? Aku datang ke aku pukul lu, gimana, Mas? Deal. Disensor kali ya itu nama tempatnya. Emang cibai ini orang. Asal lalu, sebut lalu, anjing. Lalu, kita masuknya lewat sini, Cak. Set. Nah. Oh, oke. Oke. Ini rahasia itu. Rahasia, tapi jadi publik habis ini. Tolol. Aduh. Ah, caca. Ca! Tatol. Oh, gini-gini kalau misalkan di pertigaan itu enggak ada spawn mobil, kita ambil ke rumah senjata. Terus kita tungguin di gua. Deal. Sangat bagus karena belajar dari pengalaman kita yang terbegal. Aduh, kok kena sih tuh anjing lo pakai cheat tuh. Kok gua kecil sih anjir? Lempar oh klik kanan. Oh nih. Kok enggak kena sih anjir? Acuh kurang lo tuh. Mana tuh ngeliat tuh. Si anjing. Ini kan gabut banget anjing. Gagal 3 kali eh 2 kali. 2 kali goblok ini 3 kali dapat biring, Cok. Ini bener baik. Ternyata susah. Gua kira bakal gampang gitu loh bikinnya. Karena agak jauh, kita lumayan ada potensi lah. Sini goblok. Ya ada oren kan di sini. Oh iya bener juga, kita coba situ ya. Terus ke sini. Aku nih. Rame banyak nih. Sana. Gua enggak tahu sih yang pertama kali siapa, cuman Cak, lu beloknya apa ke bawah? Gua kira kuning goblok. Sorry. Kita ke rumah dulu kali yang ngebegal. Kalau enggak kita pastiin dulu pintu masuknya, takutnya beda. Emang bisa beda ya? Gak tahu juga, siapa tahu dia PUBG-nya PUBG test server. Kan gua enggak ngecek. Ini kalau misalnya sampai gagal, enggak paham lagi gua tuh. Wah, bangsat anjing. Tuh. Ada orang. Itu. No. Ambil mobil gua belum. Bro, langsung masuk anjing cuma. Ya, udah ke sana anjing. Gua ada crossbow. Eh, kok enggak masuk dia? Gagal ya? Gagal dia, Cok. Mampus gagal lu. Tak pukul. Gua adanya cuma crossbow. Udah berhasil goblok, udah masuk taler. Ya, enggak kena, Cak. Jangan masuk dulu, Cak. Jangan. Gua gagal.
Masuk, Cak. Pukul, Cak. Pukul. Ya udah gua pukul gobloknya. Gua inin. Awas, Cak. Awas, Cak. Awas, Cak. Awas goblok, licin goblok. Awas goblok, lu ngalangin gua goblok. Lu ngalangin gua goblok. Iya. Aja sini, Cak. Oke. Tuh lihat deh, crossbow nancep di kiri. Itu bekas gua tadi enggak pas. 12 seconds later. Kayaknya bukan situ, Tok. Serius. Kak bisa. Oh, yang kiri kali ya? Kita coba dulu, Cak. Cak. Itu kayak tok. Ya itu tuh. Nih. Gua kasih tau ya. Mana? Sini tok. Kayaknya di sini. Yang itu. Ini yang kanan ya. Oke. Gua tabrak lu. Cak. Come on! Minggir! Kurang kenceng kali ya. Ini darah udah setengah bangsat. Gua dari pertigaan kali ya. Gua ngikutin bener-bener apa yang dilakuin sama Koko Tako, oke? Gua ada. Enggak di situ. Di situ. Gua lihat di situ. Tapi yang gua takut adalah dia di PUBG test server anjing. Itu dia. Beloknya jauh. Kalau benar-benar test server sih bangsat ya. Iya, enggak apa-apa, simpan aja dulu. Ayo tahu. Oke. Tuh, kok ada batunya di sana enggak ada, bangsat. Meledak goblok dia. Yang gue tahu itu di dalamnya ada 2 supply drop, terus kayak banyak lutan-lutan di atas box-box itu. Gua ngelihat enggak ada itu dong, apa belum render ya? Gua ada mobil tok, nanti gua samperin tok. Serius? Iya serius, ngapain bohong. Astaga tok, mobilnya kebalik tok. Serius? Sini cak. Mana goblok? Gua nggak tahu sih di mana pintunya, tapi kayaknya sih yang menjorok ke dalam gini. Eh cak. lu jatuh anjing. Ah! Lagian di atas gua di sini ya. Anjing kok enggak bisa sih? Toh. Apa jangan-jangan FPP ya tuh sebenarnya bisanya? Wah, masa? Itu Ya Allah, udah ada orang duluan bangsat. No. Kita ke yo banyak banget tuh goblok lihat ya. Masuk rumah. Sini ada. Oh fuck. Tombolnya senjata sama sekali. Jangan. Mati. Eh, udah, mobilnya mana ya? Wih, mobilnya di sini, Cak. Hihi, rezeki. Let's go. 12 seconds later. Cak. Ya, gimana? Udah puas ngelihat kita kesusahan? Itu hampir 1 jam gua ngerekord sama Manca. Dan ternyata memang si Gua Rahasia ini, dia itu update-nya cuman ada di PUBG test server. Jadi selama hampir 1 jam kita tidak berguna untuk berusaha masuk ke gua tersebut. Tidak berguna ya, sama sekali tidak berguna. Jadi akhirnya gua memutuskan untuk nyari sendiri di PUBG test server. Cuman sayangnya si Manca nggak punya, dan kalau misalkan download itu lama banget. Jadi gue memutuskan untuk nyari sendiri. Weh, kok malam? Malam cuy. Gila. Kayaknya udah beda lagi deh ini. Gue curiga tetap akan gagal. Kenapa ya? Wah, mode malam cuy. Akhirnya keluar juga. Cuman nggak begitu gelap sih. Kayak biasa aja gitu loh. Oke. Ada mobil di situ. Gua akan coba mengambil mobil itu. Semoga gua lebih dulu daripada orang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gua duluan, bodo amat.
Oke. Gua akan coba. Apakah bisa? Apakah bisa? Wow, bisa cuy. Tapi kita banyak lawan orang nih. Kita banyak lawan orang. Akhirnya. Akhirnya nyampe juga. Di sini tuh ada ini katanya. Ada loot box 2 biji. Jadi gua harus cepat-cepat ngambil loot boxnya. Nah, ini dia satu. AWM dong. Tidak berguna dong. Oke. Yang satu lagi ada di sini kalau nggak salah. Di mana ya? Wah, gua ambil dulu lah ini M4. Gila, ini delay banget sih. Wah, gila sih, guys. Adanya ada di tester doang. Wang! Oh, sekarang udah bisa dua ini juga. Oh, harus RDS kayaknya. Udah bisa dua scope juga, guys. Mantap, mantap. Guys, kayaknya gua nggak bisa explore banyak sih. Yang pasti ya, yang pasti ini pasti jadi rebutan banget. Pas up, pas nanti update. Oke. Ini pasti bakal jadi rebutan banget parah. Ntar gue lupa tadi jalan masuk gue di mana ya. Anjing meledak. Oh, ada bison juga, senjata yang di CS itu loh. Wah, gila banyak banget sih orangnya nih. Ini udah bisa 2 scope. Cuman RDS-nya nggak punya gue. Nah, ini dia nih. Ini pintu yang satu lagi nih. Wah, gue nggak mau keluar dulu. Gue mau nikmatin hidup gue dulu di sini. Gue mau puas-puasin dulu, anjir. Bodoh amat. Tapi kayaknya gue harus mastiin kalau ini udah record deh. Sayang banget soalnya. Oke, gua lawan squad ini. Rata semua, by the way. Kayaknya ada orang lagi deh. Wah, bison. Yaudah guys, mungkin sampai situ aja guys. Jadi untuk yang sekarang ternyata ini ada mode malam di test server ya, dan ada secret cave atau gua rahasia yang dari tadi gua cobain berkali-kali sama si Manca dan itu gagal mulu selama hampir 1 jam. Dan ini sekalinya gue dapet, ternyata emang rame banget parah. Gak bisa sendiri, dan di test server ini cuman bisa mode one man squad atau squad. Jadi gak bisa duo atau solo, itu gak bisa. Jadi gue saranin kalian kalau mau nyoba, bagi kalian yang udah punya PUBG PC yang udah beli, kalian tinggal download PUBG test servernya. Itu gak tahu berapa ya, kayaknya sekitar 15 atau ya 15 giga kayaknya. Gue saranin sama teman-teman kalian sih, jangan sendiri. Karena kayak tadi, itu struggle banget buat hidup. Susah banget. Yaudah, mungkin sampai sini aja. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa dikasih like dan juga subscribe channel gue. Di bawah juga gue taruh linknya Manca. Tapi gue rasa kalian kesini juga kebanyakan karena Manca kan. Atau karena update ini. Subscribe channel ini kalau misalkan kalian datang karena ada update malam. Dan like kalau kalian datang kesini karena ada Manca. Mancing aja dulu. Yaudah, mungkin sampai sini aja. Gue Mr. Rock undur diri. Bye-bye.